Pakai apa tuh, Bang? Sarung tangan. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Biar steril gitu. Iya. Sekarang mau proses apa nih, Bang? Proses goreng kentang dulu. Kentang dulu. Bis kentang baru jamur. Ini apa nih, Bang? Tepung terigu sagu. Sagu? Iya. Sagu sama tapioka beda nggak sih? Ah. Beda. Kalau tepung tapioka mah semacam ini, semacam sagu. Kalau tepung tapioka apa maizena? Tapioka mah maizena. Iya. Bahannya apa tapioka itu? Tapioka mah kayak semacam inilah. Apa dari ya, warna lagi beda kan ya? Iya, dari warna juga beda. Kalau ngebedainnya awam gimana sih, ya? Ini agak sedikit putih ya? Ini putih. Kalau tapioka dia agak kuning. Kuning. Oh. Ini apa nih? Royco. Royco. Dimasukin semua. Enggak lah. Oh, enggak. Apa tuh? Royco, iya. Jangan, kalau berani jangan royokan, bro. Royokan, bro. Royokan, bro. Iya. Nggak dikasih air itu? Enggak. Ini kebanyakan. Oh, ini dibuang dulu, ah, kentangnya? Airnya. Airnya doang dibuang. Kan kentang yang dibuang. Sayang lah kalau dibuang, lah. Airnya doang yang dipakai. Pakai kentang apa nih, ya? Kentang dieng. Dieng. Dieng mah bagus ya tuh? Iya. Kamu campurin gitu ya? Belum, mau gagang. Ciri-cirinya kalau dieng apa? Kenapa? Ciri-cirinya dieng, bedain dieng sama yang lain? Kalau dieng dia lebih gede. Lebih gede? Iya. Airnya banyak juga nggak? Enggak. Kalau dieng? Gitu ya kadar airnya? Lumayan sih, lumayan banyak. Hari bisa ngabisin berapa kilo kentang? Kalau hari biasa paling habis seember doang. Seember? Iya, seember itu 15 kilo. Oh, 15 kilo sehari? Iya. Dan nambah lagi? Enggak. Sekarang harganya berapa kilo? Sekilo harga 13.000. 13.000? 13.000. Wah, murah, saya beli 10 kilo dah. Kalau dia yang 13.000. Yang bener, ah. Iya. Wih, mantep banget nih. Lagi turun dong ya? Iya, ntar paling kalau lebaran naik ya antara 20.000 sekilo. Sekarang 13? Iya. Terus diaduk ya. Sendirian aja nih ngaduk-ngaduk gini? Iya. Tiap hari? Iya. Biar apa tuh, A? Biar rata. Biar rata. Jatuh lagi, Bu. Apa itu, Bang? Lagi ngaduk-ngaduk kentang. Kalau nggak dibuang kenapa? Kalau goreng dia paling antara kena 7 kilo ya sekali goreng. 25 menit. Iya. Jalannya sempit ya, ya? Iya. Waduh. Ini minyak berapa liter, ah, tadi? Berapa kuali ini?
apanya? Minyak. Minyak. 20 kilo. 20 liter. 20 liter. Iya. Berarti sekali goreng banyak 20 liter ya? Iya. Ini masuk semua nih 20 kilo. 15 kilo. Berapa lama? Paling lamanya 25 menit sih. Oh, 25 menit. Iya. Tergantung sampai... tergantung gorengnya. Kalau goreng banyak ya 25 menit, kalau goreng dikit paling 15 menit. Sampai garing enggak sih? Iya. Garing. Ini biasanya langsung habis nih, sampai ini banyak nih. Iya. Habis. Laris banget dong. Alhamdulillah sih. Ini harus sambil diaduk juga. Iya, kalau nggak diaduk net dan nempel. Nempel? Iya. Oh, jadi kuncinya harus diaduk ya. Dari kentang harga 13.000 sekilonya jadi berapa kos ya? Harga paling jadi 150 porsi jadinya. Jadi 50. Yang 15 kilo itu. 15 kilo jadi 150. 150. Jadi kalau kilonya jadi 10 porsi ya? Iya, kena. Ini udah matang nih, Pak nih? Udah. Siap angkat ya. Ready siap jual nih. Siap. Diirisin dulu ntar. Biar minyaknya enggak turun. Campur gak teh? Yang satu campur. Campur sama apa? Tiga-tiganya? Iya, tiga-tiganya. Kalau tiga-tiganya dia jadi 15.000 teh? Ini pedas, ya. Yang ini nggak pedas. Ini semua ada tiga ya? Ya tiga itu. Menu, ya. Yang satu menunya yang jamur crispy baru kemarin. Oh, kemarin. Berhubung yang gerobak satu lagi nggak ini nggak jalan. Intinya mau ditaruh di gerobak satu lagi. Yang gede itu ya? Iya. Oke bang, makasih bang. Oke. Saya mau buka puasa nih. Ya siap. Harus pulang nih. Nggak pulangnya jauh lagi ya bang. Pulang kemana bang? Sekarang bang. Sekarang. Oke, sukses selalu deh pada ya. Hati-hati ntar di jalan pulangnya.